Jika para lelaki membawa parang, lain lagi dengan para ibu-ibunya. Di sini, para ibu-ibu biasa membawa beras atau minyak goreng yang akan digunakan untuk memasak bersama bagi para pelayat dan anggota keluarga yang berduka. Tamu atau kerabat keluarga yang membawa hantaran, membawa barang materi, itu mendukung kelancaran persiapan prosesi meninggalnya salah satu warga kita. Di sana dibantu, di sana juga barang yang dibawa itu untuk dimakan bersama, dimasak bersama, dan membangun kekerabatan lewat kegiatan itu sendiri. Para ibu-ibu ini memasak lauk dan daging di beberapa kuali besar yang nantinya akan dimakan bersama sebelum mengebumikan jenazah. Kalau kita melihat bersama bahwa di dalam kegiatan masak-memasak, itu tentu sudah menjadi bagian daripada budaya kita. Nah, untuk persiapan penghantaran saudara kita yang akan dikebumikan, nah tentu dalam kegiatan ini tidak mungkin ada sesuatu kerabat keluarga itu yang lapar. Sementara dalam penyelenggaraan ini tentu pekerjaan-pekerjaan itu tidak satu macam saja. Tentu banyak hal yang kita kerjakan. Nah, jadi oleh sebab itu ibu-ibu yang dengan sendirinya seperti kita sampaikan di bagian lain tadi bahwa tanpa diatur, tanpa ditentukan oleh pihak keluarga berduka maupun orang lain, sudah menjadi kebiasaan, menjadi budaya bagi kita bahwa mereka sudah tahu bahwa jadwal itu jam sekian, supaya jam sekian nanti ada prosesi pemakaman, sebelum itu ada makan minum, baru setelah itu mengantarkan jenazah keluar salah satu keluarga tadi. Nah, jadi itu menjadi budaya kita yang tidak pernah terpisahkan sampai hari ini. Budaya kita seperti yang kita lihat bersama. Nah, itu. Meskipun yang meninggal adalah seorang Nasrani, tetapi proses memasak terutama dalam menyembelih hewan seperti ayam atau sapi dilakukan dengan cara Islam. Ini bertujuan agar semua pelayat dari berbagai agama dapat menikmati hidangan yang disajikan. Makanan pun dimasak dalam beberapa kuali besar. Hal seperti ini sudah dilakukan sejak dulu kala. Jika berada di sini, pemirsa Ragam Tabalong pasti akan turut merasakan kebersamaan dan toleransi antar umat beragama yang terjalin sejak dulu. Dan desa ini sudah diakui dan ditetapkan menjadi desa kerukunan antar umat beragama. Nah, mungkin persentase suku yang ada di Desa Pangelak, hampir semua suku ada di Desa Pangelak. 64% itu suku Dayak Deah Tabalong, sekitar 20% itu suku Banjar, selebihnya suku-suku lain termasuk suku Jawa ada di dalamnya. Nah, ada. Jadi sampai hari ini berbagai denominasi agama, suku itu kita upayakan untuk kita satukan di desa ini. Supaya harapan kami menjadi nilai tambah, menjadi contoh bagi desa-desa lain, bagi komunitas lain di luar sana, bagi masyarakat pemirsa dan sebagainya. Harapan kami ini menjadi bagian yang kami bisa bagikan kepada masyarakat luar luas di luar sana. Nah, itu yang menjadi harapan kami. Biasanya setelah makan bersama, jenazah akan didoakan sesuai dengan agamanya. Lalu jenazah dikebumikan bersama. Setelah dikebumikan, proses tidak selesai sampai di situ saja. Bagi masyarakat Upau yang mendominasi suku Dayak Deah, setelah mengebumikan jenazah ada yang namanya proses penyelesaian hukum adat. Kehidupan sosial Dayak Deah memang diatur berdasarkan hukum adat. Sedangkan untuk kasus tertentu, jika tidak bisa diselesaikan dengan hukum adat yang menjunjung tinggi musyawarah, maka barulah permasalahan tersebut dibawa ke ranah hukum. Kembali ke penyelesaian hukum adat.
Di sini diadakan musyawarah oleh anggota keluarga yang ditinggalkan dengan warga desa. Baik menyangkut tentang hutang piutang almarhum, sampai pada proses melayatnya masyarakat. Seperti jika masyarakat yang membantu selama proses pengurusan jenazah mengalami kerugian. Contohnya seperti luka atau lebam akibat proses memasak, maka pihak keluarga akan mengganti kerugian tersebut dengan jumlah yang ditentukan hukum adat. Semua aturan kehidupan suku Dayak Deah diatur dalam hukum adat yang menjunjung tinggi musyawarah. Hal yang seperti tadi merupakan salah satu contoh kecilnya saja. Seperti yang dikemukakan Kepala Desa Pangelak Rikit, bahwa jika masyarakatnya tidak mematuhi hukum adat yang telah ditetapkan, mereka akan dikenakan denda adat, yang mungkin nilainya tidak terlalu besar. Tapi mereka juga akan dikenakan hukuman sosial. Hukuman sosial inilah yang sesungguhnya paling berat, yang dipercaya masyarakat Dayak Deah ditanggung hingga 4 turunan.